Ya, halo rekan-rekan, jumpa lagi ya dengan saya ya di channel ini. Pada video kali ini saya mau membagikan sedikit review ya kamar hotel di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini nama hotelnya Hotel Fugo. Hotel ini menyatu dengan mall ya, Trans Studio Mini gitu, Duta Mall gitu ya. Nah, jadi kalau nginap di sini, mau jalan-jalan, langsung turun, langsung ketemu mall ya. Ini ada di Jalan Ahmad Yani nomor 2 nomor 98 Banjarmasin. Jadi ini ya. Kita langsung saja ya supaya tidak membuang waktu. Nah, ini pintu masuknya. Seperti ini. Pintu masuknya kalau kita lihat saya sekarang ada di 1038 ya. Posisinya ada di sini. Ini lift tadi belok kanan ya kalau dari lift ya. Ini informasinya di pintunya. Kita kunci dulu. Oke. Itu gantungnya kalau kita balik ke sebelah kanan nih lemari ya, biasa lemari. Oh, itu disiapkan piyama. Piyamanya biasanya putih ya, tapi ini bermotif. Ya, ada hangernya, kemudian ada safe deposit box. Coba kita cek nyala ada. Oh, nyala ya. Ini laundry bag. Ini ada sendalnya ya. Itu sendal. Jadi kalau kita masuk lagi di sebelah kirinya ini kamar mandi ya. Nanti kita masuk ya kamar mandi ya. Nah, ini kamar mandinya. Nanti kita masuk. Kita lihat situ nanti. Nah, di sebelah kanannya ini biasanya komplementarinya untuk minuman ada kopi, teh itu ya, buku tehnya twinning ya. Wah, mantap nih tehnya ya, teh tuh dapat minum dua. Dan di sini ada apa nih, snack ya, ada snack barnya ya. Tapi kalau ini bayar ya, tuh ada daftar harganya. Kita turun ke bawah, ada kulkasnya, sama di kulkasnya juga disiapin ya. Ada minumannya, tapi ini bayar juga ya, berbayar ya. Tuh ada bayar. Ada harganya. Ini tempat apa? Tempat bagasi, tempat bagasi, tempat koper kita. Nah, ini kamarnya. Oh ya, sebentar. Ini sebelah kiri ada kaca besar ya. Biasa untuk kita bercermin. Kalau mau keluar, merapikan diri dulu. Nah, kalau kita masuk sini itu TV-nya lumayan, bukan lumayan ya, bagus ya TV-nya ya, besar ya. Dan cerah. Ini ada meja kerjanya, atau meja apalah, mau kalau kita bekerja laptop itu ada colokannya, siapin ya colokan. Atau kalau makan juga bisa sini ya, nih pakai kursi. Tuh ada ornamennya seperti itu di atas mejanya tadi. Ih, balik sini. Nah, ini untuk kursi santai ya, sofa, bukan sofa tapi ya kursi ya. Ini saya dikasih komplementari ya, buah sama apa nih namanya ini ya, ada yang tahu nggak, lupa saya namanya. Dan dua equil piringnya seperti itu. Saya kalau mau lihat ini, wah tak kelihatan ya, kita coba buka bisa terlihat nggak viewnya. Nggak bisa ya sayangnya, karena itu kolam ya, view-nya kolam renang ya. Tapi karena malam tidak terlihat. Nah, ini tempat tidurnya ya, tempat tidurnya seperti ini. Ya, tempat tidur
apa ini? Nah, itu ucapan selamat datang. Oke, sekarang kita masuk ke kamar mandinya ya. Kamar ini pakai shower ya. Itu shower. Sabun mandi dan sampo, tapi kamar mandinya kurang lampunya ya. Kalau saya sih kurang terang ini. Masuk sini gelap. Oke, itu sebelah situ cermin besarnya ya sebelah sini. Itu ini wastafel. Nah, ini perlengkapan mandinya ya. Perlengkapan mandi di sini juga disiapin nih. Body lotion sama sabun cuci tangan. Ini ada cermin bulat. Nah, itu jelas nih dryer-nya. Nah, ini klosetnya ya. Ada anduk dua. Tapi kayaknya kurang terang ya kamar mandinya ini kalau saya. Oke, jadi itu ya sedikit review kamar Hotel Fugo ada di Kota Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Ini ada di Mall Mini Trans Studio Mini Duta Mall namanya ya. Ada di situ ya. Jadi kalau kita nginap di sini, kalau mau ke mall langsung tinggal turun ke bawah. Jadi itu ya, sedikit review kamar hotelnya. Jangan lupa like videonya, subscribe kalau yang belum ya, dan share. Siapa tahu ada rekan atau keluarga yang lagi bepergian ke Kota Banjarmasin. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.